Sam, emang si Haris ada di gubuk? Iya, ayo toh. Hey, Riz, kamu ini ngapain? Apa sih? Kamu habis ngelem ya? Ngelem apa sih? Ayo, jadi enggak kita ngeliat sarang burung. Ngantuk loh. Ayo, udah netes kayaknya endoknya. Iya, nanti keburu terbang. Eh, James. Simpan sarang burungnya. Mana? Ayo, James, kamu yang naik. Lupa aku. Kamu lah, kamu kan yang dapat nomor 1, aku nomor 2. Kamu nomor berapa? 3. Berarti kamu yang naik. Udah ya, ya. Pelan-pelan, James, nanti kabur. Gila, banyak semut angkrangnya. Ah, kita udah gak bisa. Sini nih, aku maju. Ninja aja. Nih gini caranya. Ayo Riz cepetan. Woi, main alpukat ya? Bocah diomongi. Tanda nih bapakmu. Aku tuh belum bayar kos-kosan loh. Aku juga takut nyemujiin kamu di sini lama-lama. Terus gue mau kemana lagi, Be? Kalau nggak kesini, gue bingung di rumah, pasti diusir. Ya gimana? Gue juga bingung. Oh iya, gue tahu. Gue punya solusi. Solusi apaan lagi? Gue tahu di mana harus nyembunyiin lo. Di mana emangnya? Ada deh, pokoknya beres.
bagus ya. Ini aku juga bagus. Ini kita mau masak-masakan apa gimana sih? Ya iyalah. Buat apa sih kali ini? Ini keracunan. Ya enggak lah, emangnya kita mau makan. Ya siapa tahu. Kita juga masih punya otak. Oh, kalian masih punya otak. Kira enggak ada otak sih. Maksud lo? Ih, ada nyamuk. Ih, kurang ajar. Ih, kok kamu nyolek sih? Kalau gimana sih? Ini lo nyamuk. Bau. Iya, nyolek tuh. Bunga-bungaku yang indah ini. Kenapa lagi? Mah, tadi aku dicolek-colek sama anak laki. Dicolek-colek? Mama kan udah bilang kalau dicolek-colek. Percuma mama ngajarin kamu karate kalau misalnya dicolek-colek, kamu diem aja. Iya, Wak, tadi dihajar sama Lia. Kalah orangnya. Iya teh, untung tadi menang. Iya teh, tadi aku juga bantuin. Nah, jadi cewek tuh kayak gitu, jangan mau dicolek-colek sama cowok. Iya. Harus ngelawan, jangan biarin gitu aja. Ingat kata-kata Teh Lilis apa? Ingat. Apa coba? Girl power. Nah, itu baru anak-anak Teh Lilis. Semuanya serba salah. Apa lagi sih, Teh? Biasa, anak-anak. Emang gara-gara apa sih, Teh? Hah, biasa sih. Kamu nih kayak gak tahu anak zaman sekarang. Teteh tuh gak mau kalau nanti anak-anak generasi berikutnya jadi generasi yang salah gitu. Tahu sendiri kan pergaulan di lingkungan gang warna tuh seperti apa? Iya teh, jangan sampai kayak Mira. Emang si Mira kenapa? Teteh pada miris melihat kelakuan anak zaman sekarang tuh ya, udah masih kecil-kecil udah pada nikah, pada hamil duluan. Kasian gitu kan, harusnya lagi pada sekolah belajar gitu. Inget teteh zaman dulu pengen sekolah aja susah, gak ada biaya. Kenapa anak-anak zaman sekarang ya disekolahin aja pada gak berangkat, pada susah. Apalagi kalau melihat aduh hamil duluan, di luar nikah itu, aduh, teteh mah sangat-sangat sedih sekali. Ya, gitulah pokoknya mah. Makanya teteh mah ngedidik anak-anak tuh gimana caranya biar apa sih namanya? Bukan takut laki-laki sih, tapi ngebatasin gitu loh, ada batasan cowok sama cewek itu. Kita kan orang timur, Tan. Ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan, gitu kan? Yang dirugikan kan cewek, ya kan? Coba kalau cewek udah, Kenapa sih teh? Yang disalahin tuh selalu perempuan? Ya bukan cuma perempuannya aja deh perasaan mah, yang cowok juga, cuman mungkin mindset masyarakat Indonesia itu ya, selalu perempuan yang salah gitu kan. Karena kalau misalnya perempuan yang gak mau, si cowoknya ngajakin nyolek-nyolek atau apa, kalau perempuan yang gak mau, gak akan terjadi. Padahal dua-duanya salah ya. Kenapa selalu perempuan aja yang disalahkan? Makanya teteh pada gak mau jadi perempuan teh. Hei, makan nih. Ini namanya lambang sari. Assalamualaikum.
lagi sih, Teteh mah kapok dapat job dari kamu, Teh. Yang ini cuan, Teh. Pasti cuan, cuan, cuan. Teh, tolong Teh sekali ini aja. Bebe, Teteh mah udah kapok kalau kamu kesini tuh suka bawa masalah. Yang terakhir aja apa? Teteh diuber-uber polisi jadi saksi di kantor polisi. Yang kemarin lagi apa? Pak RT masuk ke kantor kelurahan, ini apa lagi? Teteh mah kapok ada kamu, Teh. Suka bikin masalah terus, ini apa lagi? Ini apa? Aduh, Teh, sekali ini aja, please. Kasian Teh, ini sahabat aku. Hei Mbak, ngapain di situ? Ayo masuk masuk. Teh, tolong sih sesama perempuan. Sama perempuan, Dek. Ngapain juga kamu pakai? Terus gimana ini rencana kamu selanjutnya? Kedepannya mau gimana? Gak tahu Teh, aku juga bingung. Terus gimana tuh? Bingung kita juga. Apa aku kasihin orang lain aja ya Teh? Yang kira-kiranya mau ngurusin siapa ya? Teteh tahu kamu sekarang lagi terpuruk, lagi ada di titik terendah banget. Tapi kalau kamu ngasihin anak kamu ke orang lain, suatu saat ketika kamu sukses, kamu akan menyesal. Ya terus gimana Teh? Aku nggak sanggup ngegedeinnya. Si Bambang juga masih pingin sekolah. Terus keputusan orang tua si Bambang gimana? Ya sama aja kayak orang tua aku, dia juga kabur. Alah, gimana tuh? Bingung apa gini mah? Emang kamu gak mau nikah sama si Bambang? Ya pengen, tapi kita tuh masih pingin sekolah. Si Bambang nelpon. Ngomong nih. Kamu gak akan tahu deh, gimana orang tua kamu. Apa aku kasihin orang aja ya? Aku juga sama, pengen sekolah. Kamu cari kerjaan, Geh. Abis itu kita kawin lari. Gak apa-apa, orang tua gak setuju, gak apa-apa. Yang penting cinta kita bersatu.
sama kamu. I love you, Bambang. Teh, sakit. Teh, please, bantu aku. Gimana sih, Li? Nama apa? Joko! Kok Joko perempuan? Putri ya. Hah?